Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pojok Pena. Kali ini kita akan mencoba menuju Kebun Raya Kuningan atau Taman Kuning via Majalengka. Nah, nanti kita akan menemukan perbatasan Cirebon Majalengka, tepatnya di Desa Lengkong Wetan. Dari sana kita ambil lurus ke arah timur. Selepas itu nanti kita akan menemukan Polsek Duku Puntang. Nanti kita bisa ambil arah kanan, tepatnya di samping Polsek ada jalan. Cuy, sorry cuy. Lurus menuju arah Desa Bobos. Jalannya sedikit jelek. Dari Desa Bobos kita lurus terus arah ke Pasawahan, arah Mandala ya. Dan dari arah Bobos kita akan terus lurus ke arah timur. Haji Baban ke dihadap, Ji. Melewati arah menuju Talaga Remis. Kalau belok ke kanan nanti kita masuk ke Telaga Remis. Dan kita tetap mengambil arah lurus menuju Desa Mandala. Hati-hati guys, soalnya jalannya kecil, nanjak tapi kecil. Desa Mandala kita akan ambil ke kanan ke arah Kuningan Pasawahan. Nah, sedikit rusak jalannya, tapi jika kita lurus terus nanti akan masuknya ke Cisaat, yaitu nanti kesananya ke daerah Mandirancan. Persis nanti di depan kantor Balai Desa Mandala kita ambil kanan menuju Desa Pasawahan. Akses jalan di sini teman-teman harus berhati-hati karena selain banyak kendaraan juga aksesnya sedikit sempit, namun akses jalan cukup bagus. Saat ini kita berangkat lepas asar ya, sekitar jam 5, jadi sedikit gelap. Jalannya nanjak terus. Nah, kita masuk Desa Pasawahan. Untuk akses jalan sendiri cukup bagus aspalnya. Sebenarnya bisa sih lewat ke Bobos kolam renang Hegar, cuman selain jalannya kurang bagus, tanjakannya cukup ekstrim. Jadi kita pilih rute via Pasawahan yang sedikit rada landai. Pemandangannya keren, mas. Babehnya belum datang, cenah. Foto di mana nih?
3 rada ini. Nah, ini udah nyampe di alun-alun Pasawahan. Di sini ada perempatan, guys. Nanti kita ambil kanan menuju arah Desa Padabunghar. Harus hati-hati nih, banyak. Pasalnya ada lapang voli masjid Pasawahan, kita ambil kanan. Ada sumur tujuh. Nah, di sana ada objek wisata sumur tujuh. Ini Pak Heri, ini dulu saya wilayah saya ini shooting, video shooting di sini nih. Banyak sekali pelanggan. Nah, dari sini kita lurus aja menuju Desa Padabunghar. Oke guys, kita lanjut. Nyampe sini akses jalan masih cukup bagus, masih mulus, namun sedikit sempit dan menanjak sehingga perlu kehati-hatian dan ekstra waspada bagi para pojok, sahabat pojok pena. Jalannya keren banget. Asli ini, aduh, tapi di sini hati-hati ya. Banyak kendaraan engkel. Pasir. Iya, di sini juga ada video bagi itu. Di sini masih ada beberapa titik jalan yang rusak, namun tidak terlalu panjang, jadi cukup berhati-hati saja. Curam nih, asli guys. Batu sepur. Wah, keren. Oke, guys. Ini pertigaan mana nih? Kakek-kakeknya. Ya.
Batu Spur. Batu Luhur ya? Lanjut ke SD. Mulai cerah kalau melihat mobil Pak Haji teh. Tadi itu lihat itu loh. Apa monitor? BSB banyak ke atas tehnya. Ya, kabel ke 1000 bis sama ke luhur. Kita lagalah ke video. Mobil TSE Utaragaan euy. Cetai menara cetai itu. Ini yang itu loh. Sunset. Subhanallah, disambut dengan sunset yang keren guys. Nah, ini ke sana kepada Bengar kita lurus. Lurus ya ke pertigaan. Lurus aja, guys. Kalau ke Bukit Bintang tadi jalan yang nanjak belum di aspal. Kita turun ke bawah. Alhamdulillah untuk jalur di sini enggak aspal. Alhamdulillah guys, setelah melintas di jalur yang cukup ekstrim, namun ya cukup indah pemandangannya, akhirnya kita sampai di pintu gerbang taman apa kebun raya atau taman kuning guys. Saatnya kita registrasi terlebih dahulu. Kamu kalau mau kesini mau yang murah, naik sepeda ya? Kamu kalau mau kayak 40 sih lah, mana 40 gue ehli lah. Tapi yang mau el 40 teh itu di desa na. Hah? Ya toko di desa. Desa ke desa Bang Apas. Desa pada Bengar. Nancek na kita. Wah, lucu Pak Ija.
kartusnya tetap dikasihnya. Cuman kalian dong. Di taman hutan bambu sebelah kanan. Sana. Benar sebelah sana danau, tapi lagi saat situ ada banteng, tapi patung banteng kejar aku, jangan nak, nggak boleh. Kita nyari tempat parkir aja guys. Dan akhirnya kita memilih spot di dekat lapang besar dan villa, karena di situ terdapat WC dan cukup enak tempatnya guys. Mana? Alhamdulillah guys, kita sudah nyampe ke tujuan, ke Taman Kuning. Kita turun dulu, mau cek. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe Pojok Pena.